Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak tentang ramalan yang dilarang oleh CIA, The Adam and Eve Story. Insiden benda terbang tak dikenal atau Unidentified Flying Object UFO Roswell, Amerika Serikat pada 4 Juli 1947 silam sempat menggegerkan dunia ketika itu. Lebih dari 2 bulan kemudian, tepatnya pada 18 September 1947, dengan dukungan dari Presiden Amerika Serikat saat itu Harry S. Truman, badan intelijen terbesar dunia Central Intelligence Agency CIA didirikan. Sejak saat itu, unit intelijen terkuat di dunia ini memiliki lebih banyak dana dan kekuatan yang lebih besar untuk mengumpulkan intelijen dari seluruh dunia. Selama ini orang-orang menganggap badan intelijen itu hanya mengumpulkan beberapa intelijen asing yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Sampai pada tahun 2013 di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi, CIA mau tidak mau harus mengumumkan bahwa Area 51 yang telah dirumorkan selama puluhan tahun itu adalah pangkalan rahasia yang benar-benar eksis. Saat itu, orang-orang baru tahu ternyata CIA terlibat dalam beberapa area misterius yang tidak diketahui publik. Intinya adalah CIA tidak hanya mendeskripsi keberadaan Area 51 ketika itu, ternyata entah mengapa badan intelijen yang membuat ciut kawanan teroris dunia itu melarang penerbitan sebuah buku ramalan. Mungkinkah pengumuman terbuka tentang Area 51 itu hanya kedok? Padahal tujuan sebenarnya adalah agar masyarakat dunia tidak memperhatikan keberadaan tentang buku terlarang ini. Sebenarnya nubuatan seperti apa yang diklasifikasikan sebagai rahasia oleh CIA? Sebelum Mata Ketiga edisi kali ini berlanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video terbaru Mata Ketiga. Perubahan misterius. Malam yang biasa ketika orang-orang sedang dibuai mimpi dalam tidur nyenyaknya, sayup-sayup terdengar sebuah suara berat dengan frekuensi rendah. Tak lama kemudian, suara itu tiba-tiba menggelegar seperti sambaran petir. Bersamaan dengan itu, pegunungan di California, Amerika Serikat seakan bergoyang. Tak lama kemudian air samudera Pasifik mulai surut, namun setelah menumpuk hingga ketinggian pegunungan, air mulai menerjang daratan dengan kecepatan supersonik. Air laut setinggi gunung langsung menghantam Los Angeles dan San Francisco serta kota-kota lainnya. Bumi berguncang hebat, orang-orang terbangun seketika dari mimpi, dan mereka mengira telah terjadi gempa bumi. Kejadian diawali dengan terjangan badai super dengan kecepatan beberapa ribu mil per jam lebih dulu. Akibat gelombang kejut pertama angin topan tersebut, kaca dari banyak bangunan hancur dan bahkan beberapa bangunan pun roboh sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, terjangan tsunami yang hebat menelan kota Los Angeles dan kota-kota di pesisir pantai. 3 jam kemudian, seluruh Amerika Serikat tenggelam di bawah laut. Sementara itu, beberapa gunung berapi di Amerika Selatan seketika menjadi aktif oleh kekuatan dahsyat ini. Itu adalah pemandangan campuran antara api dan air yang tak terlukiskan. Sejumlah besar uap bercampur abu vulkanik seketika membumbung ke angkasa. Dalam 1 hari, seluruh benua Amerika nyaris lenyap. Di sisi lain, meskipun benua Eropa bukan titik utama dari bencana, namun karena energi bawah tanah yang tidak diketahui terus dilepaskan, sehari kemudian topan supersonik bercampur gelombang tsunami kedua menghantam kedua benua Eropa dan Afrika. Lalu apa yang terjadi di Amerika kemudian terulang kembali, tapi belum berakhir sampai di sini. Hal-hal yang lebih mengerikan lagi akan segera menyusul. The Adam and Eve Story. Yakin banyak yang terkejut menyaksikan pemandangan tadi. Barangkali sebagian pemirsa mengira Mata Ketiga sedang menayangkan sebuah film baru tentang kiamat. Sebenarnya, ini adalah isi buku berjudul The Adam and Eve Story. Penulis buku ini bernama Chen Thomas. Dia bukan orang biasa. Dia lulusan dari salah satu universitas tersulit di dunia, jurusan Teknik Elektro Universitas Columbia. Chen Thomas juga pernah dipekerjakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai ilmuwan bencana geologi. Selain itu juga pernah bekerja di CIA. Hingga tahun 1965,
Setelah Chen Thomas menerbitkan buku berjudul The Adam and Eve Story, ia tidak hanya seketika kehilangan pekerjaannya, tetapi buku itu juga secara misterius dikategorikan sebagai buku terlarang oleh CIA. Chen Thomas yang pantang menyerah terus berusaha. Hingga tahun 1993, buku itu akhirnya disetujui untuk diterbitkan dan dicetak kembali. Namun jumlah halaman dari buku yang diterbitkan itu telah berkurang dari 284 halaman menjadi 240 halaman. Namun buku kedua yang diterbitkan ini gagal menarik perhatian banyak orang. Sampai tahun 2013, CIA baru menerbitkan edisi pertama buku tersebut di situs web dekripsi mereka. Ketika dokumen yang didekripsi itu dirilis, orang-orang terkejut menemukan ternyata CIA pernah melarang sebuah novel biasa. Mengapa Mata Ketiga menyebut buku itu sebagai novel? Karena di situs web dekripsi CIA, kata pengantar buku tersebut menggambarkan suasana kiamat yang menghancurkan bumi. Orang yang pertama kali memperhatikan ini adalah Ben Davidson, pendiri platform berita cuaca luar angkasa Amerika Serikat. Saat itu kesan pertamanya pada buku tersebut adalah jelas-jelas sebuah novel yang sangat umum. Tapi mengapa CIA mengkategorikannya sebagai dokumen rahasia? Lalu Ben Davidson mulai menyelidiki hal ini dengan cermat dan menemukan beberapa titik yang ganjil. Pertama, Chen Thomas pengarang buku tersebut hanya memiliki sedikit informasi tentangnya. Dia hanya tahu orang ini memiliki latar belakang profesional tertentu itu saja. Kedua, ketika buku itu pertama kali diterbitkan, jelas-jelas memiliki 284 halaman, tetapi CIA hanya mendeskripsi 57 halaman. Sementara 227 halaman lainnya belum diterbitkan. Hal ini membuat banyak orang mulai berpikir bahwa mungkinkah buku tersebut sama sekali bukan novel, melainkan buku ramalan tentang masa depan umat manusia. Banjir besar. Menurut Chen Thomas, peradaban manusia merupakan proses pengulangan dari kehancuran dan kelahiran kembali, dan kita tidak tahu peradaban manusia saat ini sudah generasi keberapa. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasional dalam mitologi di seluruh dunia seperti mitologi India. Dalam mitologi India, orang-orang percaya bahwa dunia diciptakan oleh Brahma. Setelah Brahma menciptakan dunia yang sempurna, dia menciptakan para dewa secara berurutan. Tetapi Brahma yang agung juga butuh istirahat seperti halnya manusia. Dunia ini penuh dengan kehidupan saat Brahma terjaga. Sebaliknya ketika sedang istirahat, dunia akan langsung terperosok ke dalam kegelapan dan terus berulang seperti itu. Suatu hari Dewa Wisnu yang bekerja di bawah arahan Brahma menyaksikan Brahma tertidur pulas lagi, kemudian ia turun ke bumi. Dia memberitahu seorang manusia bernama Manu bahwa dunia akan mengalami banjir besar. Manu yang diperingatkan mulai membangun kapal-kapal besar siang malam dan menempatkan berbagai spesies di kapal tersebut. Saat kapal selesai dibuat, banjir pun datang. Setelah diterjang badai dahsyat, kapal Manu berlabuh di Gunung Malaya. Sampai di sini, pemirsa mungkin tidak asing lagi dengan cerita ini. Ya, cerita tentang Manu membangun kapal sangat mirip dengan Bahtera Nuh yang disebutkan dalam Alkitab. Selain banjir besar yang disebutkan dalam Alkitab, juga ada mitos serupa di seluruh dunia. Chen Thomas hanya memberitahu orang-orang secara langsung dalam bukunya bahwa mitos-mitos ini sama sekali tidak dibuat-buat oleh leluhur purbakala, tetapi sejarah nyata, dan itu akan muncul lagi dalam waktu dekat. Semua ini karena pembalikan geomagnetik akan segera terjadi. Untuk diketahui dalam agama Hindu, Manu adalah leluhur manusia pada setiap Manwantara, yaitu suatu kurun zaman dalam satu kalpa. Ada 14 Manwantara, sehingga ada 14 Manu. Menurut agama Hindu, zaman sekarang adalah Manwantara ketujuh, dan umat manusia diturunkan oleh Manu ketujuh yang bernama Waiwaswata, sebab merupakan putra dewa Waiwaswata alias Surya, menurut Wikipedia. Pembalikan geomagnetik. Kita tahu bumi memiliki medan magnet. Medan magnet ini melindungi organisme di permukaan dari angin matahari dan sinar kosmik. Namun para ilmuwan menemukan bahwa geomagnetisme bumi telah berubah ratusan kali dalam 4 miliar tahun terakhir. Singkatnya, pembalikan kutub utara dan selatan magnet telah terjadi berulang kali. Saat ini, para ahli arus utama percaya bahwa proses pembalikan berjalan lambat. Dengan kata lain,
kutub utara dan selatan tidak akan terbalik dalam sekejap, tetapi proses ini tetap akan berdampak besar pada kehidupan di permukaan bumi. Sebagai contoh manusia misalnya, begitu geomagnetik terbalik, kita akan terpapar sinar kosmik dalam waktu lama yang akan menyebabkan kita menderita penyakit seperti kanker dan katarak, bahkan membuat lumpuh perangkat elektronik. Manusia akan kembali ke era tanpa perangkat elektronik. Menurut ahli terkait, bumi akan mengalami pembalikan geomagnetik setiap 500 ribu tahun. Pembalikan terakhir terjadi pada 780 ribu tahun yang lalu. Artinya pembalikan geomagnetik mungkin tidak jauh lagi dari sekarang. Saat itu, Chen Thomas memprediksikan dalam bukunya bahwa bumi akan mengalami pembalikan geomagnetik antara tahun 2015 hingga 2065. Bedanya, dia yakin proses ini tidaklah lambat. Kenyataannya, seluruh proses kemungkinan akan selesai dalam 6 hingga 12 jam, dan karena waktunya sangat singkat, reaksi berantai yang dihasilkannya di luar imajinasi manusia. Materi misterius. Dalam bukunya, Chen Thomas mengatakan ada zat tertentu di dunia ini. Begitu zat ini mencapai jumlah tertentu, ledakan setingkat atom akan terjadi di dalam perut bumi. Adapun zat apa itu, buku-buku yang diterbitkan pada tahun 1993 tidak banyak menjelaskan. Sedangkan informasi deklasifikasi yang dikeluarkan oleh CIA sama sekali tidak menyebutkan bahwa energi yang dilepaskan oleh ledakan tersebut akan menghancurkan struktur geomagnetik semula dan akan mulai terjadi pembalikan geomagnetik. Kutub utara akan mendekati ekuator dengan kecepatan 1.600 km per jam. Pergeseran lempeng yang hebat ini akan memicu sejumlah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi yang terjadi secara bersamaan. Sampai di sini, yakin banyak pemirsa akan menganggapnya terlalu berlebihan. Namun, Chen Thomas tetap mengutip beberapa bukti dalam bukunya untuk mendukung pernyataannya. Salah satunya adalah mamut yang terus ditemukan di seluruh dunia. Pada tahun 1900, seekor mamut atau Berezovka mamut ditemukan di Siberia dekat lingkaran Arktik. Tapi setelah ahli biologi menelitinya lebih lanjut, mereka menemukan beberapa poin yang aneh. Pertama, para peneliti memperhatikan bahwa mamut ini mengalami proses pembekuan yang cepat selama masa hidupnya. Lajunya kecepatan ini sampai-sampai rumput tropis di moncong mamut belum sempat tertelan dan mati bahkan ketika ditemukan dalam posisi berdiri. Menurut peneliti, ditilik dari kondisi mamut yang ditemukan ini, suhu pada saat itu mungkin tiba-tiba turun hingga minus 80 derajat. Sedangkan perangkat pembekuan cepat yang digunakan oleh orang-orang modern mungkin antara minus 35 derajat dan 40 derajat. Anehnya, para peneliti juga menemukan sisa-sisa tumbuhan dan bangkai hewan tropis di samping mamut ini. Dan kondisi mereka juga menunjukkan tanda-tanda pembekuan yang cepat. Pertanyaannya, peristiwa seperti apa yang bisa membuat suhu minus 80 derajat dalam sekejap? Mungkinkah seperti yang dikatakan Chen Thomas itu adalah akibat dari pembalikan geomagnetik? Konspirasi. Sejak orang mulai memperhatikan buku The Adam and Eve Story, perdebatan di dunia maya pun terbagi menjadi dua kelompok. Menurut salah satu kelompok, buku Chen Thomas tak lebih dari sebuah novel. CIA mengkategorikannya sebagai buku terlarang karena latar belakang pada saat itu. Pemerintah Amerika Serikat tidak ingin diskusi akhir zaman ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Jadi buku ini dikategorikan sebagai buku terlarang. Tetapi menurut versi lainnya, jika memang buku itu hanyalah novel akhir zaman yang tidak masuk akal, lalu mengapa CIA hanya menerbitkan 57 halamannya ketika dideskripsi? Mungkinkah alasan sebenarnya pelarangan buku ini terletak pada beberapa halaman yang belum diumumkan? Chen Thomas menulis kalimat berikut di halaman terakhir buku terlarang itu. Chen Thomas mengatakan, "Jangan pernah mengabaikan informasi apapun, karena kemungkinan besar ia akan menimbulkan bencana, tapi mungkin juga menjadi benih harapan, kemudian menyehatkan bumi dan membangkitkan raksasa yang tertidur." Beberapa orang menduga, beberapa patah kata Thomas ini adalah menghimbau masyarakat untuk memperhatikan tanda-tanda akhir zaman dari alam sekitar. Dalam 100 tahun terakhir, masyarakat mengabaikan tanda-tanda peringatan dari alam untuk pembangunan ekonomi.
penebangan hutan yang sewenang-wenang dan pembuangan limbah maupun limbah gas telah mempercepat waktu kehancuran bumi. Meskipun kita tidak dapat memastikan apakah pembalikan geomagnetik itu benar-benar akan menyebabkan hal-hal mengerikan seperti itu, tapi setidaknya kita bisa memastikan bahwa jika kita tidak lagi memperhatikan perlindungan lingkungan dan mengabaikan tanda-tanda peringatan alam, maka tidak perlu menunggu pembalikan geomagnetik, kita juga sudah binasa karena ulah sendiri. Bagaimana menurut pemirsa? Apakah menurut Anda pernyataan Thomas hanya omong kosong yang tidak berdasar? Mengapa CIA mencantumkan The Adam and Eve Story sebagai buku terlarang? Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.